Oke, pada kesempatan ini kita akan coba bahas harga dan spesifikasi HP Vivo V24 Pro. Sambut tahun 2022, berbagai brand smartphone mulai melakukan gebrakan baru dengan merilis perangkat anyarnya. Salah satunya yakni Vivo, di mana produsen asal Tiongkok yang satu ini dikabarkan telah mempersiapkan amunisi utamanya yang siap menghadapi tahun 2022. Pasalnya, pabrikan yang masih saudara dengan Oppo tersebut kabarnya bersiap untuk merilis perangkat flagship terbarunya, yakni Vivo V24 Pro. Kemunculannya pun masih dalam bentuk render. Untuk itu, mari kita ulas bersama-sama mengenai review spesifikasi dan harga Vivo V24 Pro pada beberapa segmen berikut ini. Oke, kita bahas dulu yang pertama, desain Vivo V24 Pro. Ulasan akan kita mulai dari sisi desain fisik sekaligus sektor layar visualnya, di mana secara desain memang bodinya tampak sangat modern dan kekinian, sehingga tak ayal bila mana tampilannya menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Dari dimensi tersebut, maka tampak jelas bahwa setiap bodi dari smartphone Vivo ini terkesan sangat ramping dan bezel yang begitu tipis, sehingga memperkuat sisi elegan. Tak sampai di situ, bahkan dari segi tampilan bodi belakang, smartphone Vivo V24 Pro ini memiliki sentuhan tampilan yang sangat memukau dan mewah. Beralih ke spesifikasi selanjutnya, yakni layar. Vivo V24 Pro 5G menggunakan layar tipe AMOLED berukuran 6,56 inci. Resolusi layarnya sendiri mencapai 1080x2400 pixel. Layarnya ini memiliki kemampuan kapasitatif touchscreen dan multi-touch. Memiliki density layar sebesar 401 ppi dan dilengkapi dengan bezel-less display. Jadi sudah barang tentu jika sektor desain dan visual pada Vivo V24 Pro ini menjadi salah satu bagian yang turut diunggulkan dengan daya tarik nan tinggi. Performa Vivo V24 Pro. Dalam ruang pacu dari spesifikasi Vivo V24 Pro pun juga akan kita ulas dan bahas sebagai pertimbangan bagi teman-teman. Selayaknya smartphone yang mendapatkan banyak peningkatan, smartphone ini menawarkan performa terbaik. Vivo telah mempercayakan MediaTek Dimensity 1200 sebagai chipsetnya. Smartphone ini memiliki fabrikasi 6nm dengan arsitektur 64-bit. Sedangkan untuk kemampuan grafiknya, Vivo mempercayakannya pada Mali-G77 MC9. Soal bekalan RAM-nya sendiri, HP Vivo V24 Pro mendapatkan besaran 8GB, sedangkan besaran penyimpanan internalnya mencapai 128GB. Vivo V24 Pro menggunakan operasi sistem Android 12. Smartphone terbaru dari Vivo ini telah mendapatkan sensor fingerprint. Kemampuan sensor fingerprintnya ini semakin lengkap dengan dukungan sensor lainnya. Sebut saja seperti leak sensor, proximity sensor, kompas, accelerometer, dan gyroscope. Kamera Vivo V24 Pro. Fitur lain yang diunggulkan dari spesifikasi Vivo V24 Pro ini adalah soal fotografi atau kameranya. Karena menurut beberapa kabar, perangkat cerdas terbaru karapan Vivo ini akan mengusung teknologi lensa yang canggih. Vivo V24 Pro akan hadir dengan menyuguhkan triple kamera, diantaranya 108MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 5MP makro. Berkat bekalan kamera yang dibawanya ini, Vivo V24 Pro mampu menghasilkan gambar dengan resolusi 12.000x9.000 pixel. Kamera belakangnya ini pun mendapatkan dukungan dari teknologi yang tak kalah canggih. Sementara itu, pada bagian depannya terlihat kamera selfie dengan resolusi 44MP. Ini akan menjadi kamera selfie terbaik untuk menghasilkan potret berkualitas. Hal ini tentu menjadikan fitur kamera pada smartphone Vivo tersebut semakin membuat konsumen kian tertarik, terutama yang gemar akan kecanggihan lensa kamera pada ponsel. Baterai Vivo V24 Pro. HP Vivo V24 Pro ini hadir dengan tipe baterai lipolimer. Sementara untuk daya tahan kapasitas baterainya sendiri, Vivo akan menawarkan kapasitas daya sebesar 4300 mAh. Jadi ponsel diklaim bisa bertahan dalam waktu 12 jam lebih dengan penggunaan normal. Menariknya, Vivo V24 Pro 5G ini juga mendapatkan kemampuan pengisi daya cepat. Dengan begitu, penggunaannya tidak perlu menunggu lama hanya untuk mendapatkan daya baterai penuh. Harga dan rilis Vivo V24 Pro.
Vivo V24 Pro kabarnya akan meluncur pada September 2022. Akan hadir dengan pilihan warna menarik seperti hitam, gold, dan lainnya. Bila mengacu atas informasi yang beredar, dilaporkan bahwa harga Vivo V24 Pro dibanderol dengan harga 5-6 juta rupiah. Sudah barang tentu angka atau nominal harga tersebut diklaim sepadan dengan spek maupun fitur-fiturnya. Demikianlah video yang kita bahas ini soal rumor spesifikasi dan harga Vivo V24 Pro yang akan datang ini. Dan jangan lupa untuk like video ini ya sob.